Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini Isti mau berburu lagi nih. Isti lagi ada di pantai PTN. Ya, posisi surutnya ini 03. Nih, curutnya jauh. Katanya di sini lagi musim kerang kapak. Jadi, Isti mau coba berburu. Mudah-mudahan kita ketemu ya kerang kapaknya. Karena kebetulan ada yang mesen nih teman Isti, katanya request pengen sambal goreng kerang kapak, jadi mau Isti carikan malam ini ya. Nah, tadi kita dapat siput cucung. Ini Isti sudah sampai di bunker-bunker Jepang itu teman-teman, bebatuan bunker-bunker itu kan yang kekikis ombak. Ini biasanya sering ada ikan yang ketinggalan air di sini atau kepiting-kepiting. Nah, seperti ini ada kepiting. Siput kerucut banyak nih. Sebetulnya kepiting seperti ini bisa dikonsumsi ya, tapi Isti belum nyari dulu deh. Isti mau berburu kerang kapaknya. Di sini ada siput kerucut. Tadi ada siput kerucut, tapi jenis yang kerucutnya agak panjang gitu ya, Isti ngambil biasanya yang itu. Dan ini Isti ketemu kerang kapaknya teman-teman, kelihatan banget dia gede karena bibir kerangnya itu lebar gitu nah di dalam bebatuan. Jadi kita mulai menggali. Pas kena yang susah kok ini, karena memang besar dia, lebarnya ke samping gitu ya, jadi susah buat dikeruk, harus dipinggirkan dulu bebatuan-bebatuannya ini. Ada yang nyarankan Isti bawa cangkul, bawa linggis, nggak bisa, repot, belum bawa kamera, bawa ember. Isti ini sendirian berburu nggak bawa kameramen. Ini aja pakai tangan satu, satunya megang kamera kan. Hei, keren toh. ribet teman-teman. Jadi Isti ya sebisanya sih, kalau memang nggak bisa diambil ya Isti lepasin. Nah, besar banget, hampir sama kayak kipas ya, kipas kecil itu. Yuk cari lagi, berarti di sekitar sini ada dong. Coba, banyak siput kerucut teman-teman. Ini ada tripang tuh, tripang hitam. Nah, itu ada gurita sembunyi di balik batu teman-teman, tapi Isti nggak tahu di balik batu itu ada lubangnya atau sarangnya. Isti nggak tahu, jadi kita tunggu dia keluar dulu deh ya, baru kita tangkap. Guritanya nggak terlalu besar sih, tanggung gitu. Nah, gurita remaja ini kayaknya itu. Nah tuh, nah keluar dia tuh. Nah, baru kita tangkap. Lumayan lah. Nah, di sini Isti ketemu anemon karpet, lumayan besar nih teman-teman. Kalau untuk akuarium air laut nih cocok banget ya. Di sini juga Isti ketemu siput cucung. Nih, kan alhamdulillah tadi banyak sudah Isti lewatin. Siput cucung tuh banyak juga berhamburan, gak cuma kerang kapak. Nah tuh, coba lihat, gampang banget kan. Kerang kapak ini ada yang gampang, ada yang susah. Nah ini, tinggal dia di tempat dimana dia hinggap ya teman-teman ya, atau dimana dia bertajak gitu ya. Kalau dia bertajak yang banyak karangnya yang lengket-lengket itu, wih, susah betul itu. Tapi kalau pepasiran seperti ini, gampang ditarik tuh ya kan. Jadi nggak ada yang susah, ada yang juga yang gampang ditarik. Nah ini siput cucung lagi. Baru siput cucungnya di daerah sini besar-besar loh. Ini enak betul digoreng kering, di sate itu enak betul teman-teman. Nah, cucung lagi kan. Tuh. Nah ini siput kerucut yang Isti konsumsi teman-teman. Jadi kita mau ambil yang seperti tadi ya. Cucung lagi. Nah, sekali dua. Insya Allah banyaknya. Ini tadi mau cari kerang kapak malah kedapat siput cucung. Tapi nggak apa-apa sih, alhamdulillah. Berarti beraneka ragam ya yang bakal kita temui malam ini saat berburu. Tuh ada yang kawin. Nah,
siputnya masih kawin, atau dia sepupuan, atau saudaraan, atau bestian. Nah, ya kan, gede-gede loh siput cucung. Ayo teman-teman Isti yang mau nyoba nih, ini enak loh di sambal goreng tuh siputnya. Cucung namanya di sini orang-orang ngasih tahu. Waktu itu Isti bilang ini siput apa ya? Siput kelapa, yang di kelapa-kelapa itu kan. Sekalinya lainnya cucung ini, Mbak. Cucung kan cucung. Kalau anu yang ngerengge orang Madura itu bilang cucung. Ini cucung tapi bilangnya yang dekatnya vila-vila itu. Sama siput mata lembu juga ada. Macam-macam yang kita dapat. Terus di sini Isti kaget ya, Isti pikir ini kerang-ranga Isti dapat lagi, ternyata cuma cangkangnya doang. Aduh sayangnya, kenapa sih harus cangkangnya aja? Coba sekali-sekali yang ada isinya ya. Waktu itu Isti dapat juga, tapi nggak ada yang kayak duri-durinya gini. Nah, itu nggak ada. Kerang-ranga juga, isinya sama. Ini ada siput karang. Isti ketemu siput karang yang masih ada isinya teman-teman, lumayan gede. Jadi Isti bawa ya, mau ngerasain juga gimana sih rasanya. Nah di sini Isti ketemu siput kopi, terus ada siput mata lembu. Tapi siput kopinya kita rilis dulu ya, kita ambil siput mata lembunya aja. Nah ada makannya juga, ketemu sama kerang scallop, kerang darah yang kalau sekilas mirip kayak scallop itu. Nah kerang scallop tuh, ini yang berenangnya mangap-mangap itu kan. Cucung lagi, nah gede lagi. Wih, masya Allah mantapnya. Siput karang kita dapat tuh, tibo bahasa apa tibo? Bubur, geger, madung. Ini Isti ketemu kerang kapak teman-teman di pepasiran, karena lumayan gede jadi sampai kerangnya tuh susah buat diambil, jadi mesti digali dulu kanan kirinya kan biar gampang nariknya. Rame pengunjung loh tuh. Nah cari-cari kepiting kecil ke apa itu di pepasiran yang di pinggir-pinggir itu. Emang kalau malam minggu nih rame banget. Terus angkat tuh batunya, nah baru bisa bergerak dia. Susah. Harus pakai sarung tangan karet ya. Kalau nggak pakai sarung tangan, khawatir tangannya nanti robek atau sobek ya. Ini nggak main-main loh. Pernah ada orang mandian di pesisir pantai ini, sobek kakinya kena bibirnya kerang kapak teman-teman, 6 jahitan loh. Nggak main-main. Jadi harus pakai safety yang bagus ya. Sepatu karet atau kaos tangan karet. Lu babi kecil, ada matanya tuh di tengah. Nah Isti ketemu ini loh, kayak teripang tapi dia ngambang-ngambang di air gitu teman-teman. Ini baru ketemu ini si Isti. Nah kayak petasan apa itu, nah petasan gasing ya, yang biasa kalau bulan-bulan Ramadan tuh ada petasan gasing yang dibakar muter itu, kayak gitu. Ini Isti ketemu siput cucung yang hinggap di dekatnya bulu babi. Nah, ini bulu babi. Nah, ini juga jangan dipegang sembarangan ya, kalau nggak pakai sarung tangan bahaya banget kena durinya. Tapi kalau yang sudah lihai megang sih nggak apa-apa. Banyak cucung di sini teman-teman. Panen cucung kita ini, nggak jadi panen kerang kapak kayaknya. Siput cucung bejubal tadi dari sini. Tuh. Banyak cucung kan, kerang kapaknya baru berapa biji tuh. Dalam satu tempat Isti dapat siput cucung, terus siput kopi atau kerang kuwu ya, tuh siput tutul, dan ini teripang hitam tapi susah diambil, biar aja lah. Mata lembu nih tuh, random malam ini hasilnya kerang-kerangan banyak kita dapat. Ini juga ada lili laut tuh, putul. Ada lili laut teman-teman. Ini biasanya Isti pakai untuk akuarium air laut ya, buat hiasan. Dan ini juga ada nanasan yang biasa dipakai untuk hiasan akuarium itu. Dan surprise-nya lagi Isti ketemu bulu babi yang jumbo teman-teman, yang biasa di mukbang mentah itu loh sama youtuber-youtuber kan.
Isti dapat malam ini, alhamdulillah rezeki memang. Ini di dalamnya seperti telur kepiting itu nah, rasanya itu. Atau bentuknya juga sama kayak telur kepiting direbus, dibersihkan, terus telur kepiting yang di dalamnya itu yang kuning-kuning itu bisa diolah jadi masakan. Di apa itu namanya? Ditumis. Ada teripang merah nah. Ini biasanya jarang-jarang kita temui di pesisir pantai karena memang jarang ada ya, jadi kita lepasin dulu. Itu biasanya ada yang hitam-hitam itu aja, yang coklat pun jarang Isti ketemu. Ini teripang merah, nah ketemu lagi kan sama yang kayak gasing-gasing ini. Lepasan bulu-bulunya ya, kita tinggalin aja. Ini Isti nah ketemu kerang ungu, bisanya ada kerang ungu nyasar di sini. Di pasir-pasir gusung yang samping-sampingnya ada bebatuan tuh, kesasar kayak di sini dia. Kalau biasanya Isti dapatnya di Tanjung Bayur teman-teman, ini dapatnya di BTN sini. Tapi di bebatuan loh, daerah bebatuan yang berpasir dia, tumben ada di situ ya. Ribet ini soalnya di bebatuan yang kering-kering. Memang musim kerang kapak di sini banyak juga yang gede-gede tuh, ya kan ada lagi. Tadi nyari, niatnya memang nyari kerang kapak, tapi yang kita dapat tuh random teman-teman, apalagi tadi siput cucung ya yang paling banyak didapat. Ya gitu sih, niatnya mau nyari kerang yang lain, dapatnya yang lain. Rezeki-rezekian juga sih kalau ke pantai Balikpapan ini, tergantung musim juga. Mau niat nyari kerang yang lain, dapatnya yang lain juga. Tapi pernah loh teman-teman, Isti dapat kerang kapak ini sampai sakit pinggang. Kayak apa sakit pinggang teman-teman, 11 kilo di total itu dapatnya kemarin tuh. Isti baru gede-gede, jadi bingung lah kan mau diapain. Akhirnya Isti posting, Isti jual, alhamdulillah laku. Isti jualnya kemarin tuh 20.000 satu kilonya. Banyak yang mau, teman-teman di Balikpapan Timur sini banyak yang mau. Dan ini Isti ketemu ada gurita sembunyi nah. Tapi gurita yang remaja ya, bukan yang baby banget. Mana dia? Mari kita lepasin aja dulu deh, karena masih kecil. Nah, dapat yang di luaran. Mungkin dia terkikis karena memang ombaknya gede banget ya. Balikpapan surut jauh, tapi ombaknya gede banget. Gurita tadi lepas itu kakinya, nah nempel di sarung tangan Isti tuh kaki gurita. Sekarang ngejar air, kita dapat kerang kapak nah sekali dua dalam satu spot, dapat dalam satu tempat. Ih mantapnya, besar-besar lagi, gemuk-gemuk dia, berat gitu nah. Terus pas Isti kena sinar senter, dia warnanya oranye tepiannya itu. Cepet kerucut. Ada kerang kapak juga nih. Ini malam aja dapatnya begini. Apalagi teman-teman kalau berburunya siang, bisa melimpah-limpah itu. Airnya pasang sudah.
Jadi sekaligus kita ke arah pinggir ya. Mudah-mudahan Ember Legend-nya penuh lagi. Kenapa berburu malam-malam itu menyenangkan? Kalau pantainya di sini banyak vila-vila teman-teman, jadi rame. Orang bakar-bakar, orang apa itu namanya tuh, spageti, bikin spageti. Apa sih namanya itu, nah, ngegrill itu. Itu banyak di pesisir situ. Jadi paling senang sudah isi kalau pas isi berburu, baru banyak orang bikin acara di tepian pantai. Ih, senang, rame kan? Enggak takut. Tuh. Putar-putar, baru ditarik. Kadang juga disamperin sih Isti sama orang-orang itu. Cari apa, Mbak? Katanya. Cari kerang, bisa minta ke 2 biji, ambil. Nah. Cuma kerang kapak ini dia enggak berpasir, entah enggak tahu kenapa. Beda sama kerang kapas, sama kerang apa? Kerang pasir, kerang madu, kerang kelating itu mesti direndam dulu biar enggak berpasir. Besarnya beratnya tuh gembung, dia gemuk. Mudah-mudahan ada isinya mutiara juga. Nah ini yang besar teman-teman. Mungkin yang ini terakhir kali ya, karena embernya Isti sudah mulai penuh. Alhamdulillah mulai penuh. Dan terima kasih ya teman-teman ya, yang sudah nemanin Isti berburu online. Berburu online. Terima kasih yang sudah nemanin Isti berburu malam ini. Terima kasih yang sudah support channel Isti. Mohon maaf bila ada salah kata di video ini atau di video Isti sebelumnya ya. Nah, besar banget nah beratnya teman-teman. Mudah-mudahan ada mutiaranya ya. Penuh sudah ember. Coba lihat. Tuh, alhamdulillah Ember Legend penuh lagi malam ini. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih atas rezekinya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti Isti ya, yang sudah nonton Isti dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Terima kasih juga yang sudah subscribe channel Isti. Yang belum subscribe, ayo dibantu Isti subscribe-nya ya, biar Isti lebih semangat lagi membuat konten-konten berburu lainnya. Akhir kata Isti ucapin sehat selalu teman-teman. Jangan lupa bersyukur. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.